Hai semua, Anyong katanya. Ha, kita bersama lagi dengan Amelia dan juga Khair. Sebelum ni kita dah menemubual mereka. Ingat lagi tak? Masih ingat lagi tak? Budi sekarang ini di Anugerah Meletup Era 2018. Kita bertemu dengan bintang-bintang AF yang dulunya menyinar. Sekarang ini nak buat comeback ke tidak? Kita tanya dari mereka. Amelia dan juga Khair. Amelia, kita nak tanya pasal single awak bersama dengan Khair. Kenapa? Macam mana tercetusnya idea untuk melahirkan single ni? Actually, kami punya plan untuk berduet dah lama sangat. Even untuk lagu ni pun kita dah simpan about 3 years. Yes, yang korang dah reveal tentang lagu yang menjadi siulan ramai sampai ke ketika ini, walaupun drama tu dah habis. Teaser untuk korang semua di luar sana. Sikit daripada korang. Sikit je. Okay. Lama tak dengar suara Kain. Aku ya. Aku yang merindumu, selalu menantikan dirimu, yang selalu memahami tiap getar hatimu. Alright, ini dia Amelia dan juga Khair. Kolaborasi yang meletup-letup sekarang ini. Kalau ada anugerah pasangan duo paling meletup, mereka lah. Kita dah menemubual mereka di Anugerah Meletup Era 2017 yang lalu. Dan kali ini kita nak wawarkan satu showcase yang mereka berdua akan bergabung di Hard Rock Cafe. Sebelum itu, kita nak tanya tentang kolaborasi ini yang korang pun tak sangka-sangka akan meletup-letup. So impact daripada sebuah lagu iaitu Tak Pernah Hilang menjadi lagu runut untuk sebuah drama lakonan Syafiq Kyle kat sisi saya dengan Amira Rosli, iaitu drama Nur. Okey, Amelia, sangka tak kolaborasi ini dikatakan antara yang sukses lah untuk 2018? Saya memang bersyukur. Alhamdulillah, saya dan juga producer dan composer Farah Roman, kami memang happy gila. Dan kami sentiasa rasa memang daripada first gabungan ni, saya percaya yang orang memang menunggu Kai. Dan bila kita bergabung lagi lah, macam satu benda yang macam orang nak tahu. Dan saya percaya sebab lagu ni pun sendiri punya ikut kuatan dia, orang saya suka. So dia adalah macam mix lah. Daripada Nur, drama tu yang ada 9 juta tontonan. Lepas tu Kai lagi, lepas tu lagu lagi. So rasanya benda tu adalah satu resepi yang yang kena. So saya bersyukur lah. Ibaratnya macam cukup garam, cukup gula, cukup masam. Dia semuanya digabungkan, itu menjadikan sukses pula. Sukses kepada lagu ni sebenarnya. Saya rasa kami berdua ni dah lama tak kata tak muncul mana-mana. So Amelia pun peminat dia masih menunggu. Saya pun menunggu. So dengan pula kena pula dengan lagu yang sangat mantap dan lirik yang sangat sesuai untuk drama No tu. So dia jadi satu ramuan yang terbaik sekali, menjadikan kejayaan untuk kami berdua. Kami pun tak sangka sambutan daripada luar biasa. Lagu kami luar biasa. Walaupun dah habis drama pun orang masih lagi support kami all out. So menampakkan jelas bahawa kami orang kata hasil kerja kami tu dihargai. Kai, walaupun keadaan tengah tak sihat sekarang ni, demam, masih lagi orang kata dapat bersantai bersama dengan para media untuk mewawarkan showcase mereka berdua yang akan diadakan pada 26 Ogos ini di Hard Rock Cafe. Showcase itu dinamakan Amelia x Khair Chapter 3 Showcase. Belum apa-apa lagi dah Chapter 3. Kita nak tanya Amelia, kenapa nama dia Chapter 3? Chapter 3 ni adalah orang kata apa, kita punya third page lah dalam kehidupan kami dalam industri. First kali kami keluar di Akademi Fantasia, masa umur 18 masing-masing. Kemudian masing-masing keluar album dan berada dalam industri. Kemudian senyap seketika. So ini adalah kali ketiga kami berada dalam industri, kalau nak ikutkan dalam cerita hidup kami lah. Selain daripada umur yang meningkat. Saya nombor 3 ni sesuai untuk saya sebenarnya, sebab saya akan melanjut usia kepada umur 33 tahun. 33 tahun dah? Yes, tahun ini pada 30 Ogos. So dia 3-3-3. Banyak nombor 3 dalam live kami sebenarnya. Saya pun ada banyak album saya selepas 3 dan macam-macam 3 lah dalam live. Kata nombor 3 ni adalah nombor
yang lucky untuk korang, betul tak? Boleh dikatakanlah nombor yang selalu ada di mata kami. Okay, kita nak fokus perbicaraan kita pada hari ini, cik. Serius pula aku. Okay, showcase akan diadakan pada 26 Ogos nanti dan kita nak tahu rangkaian lagu-lagu yang akan dinyanyikan oleh korang berdua. Macam mana? Okay. Jeng. Kita ada solo duet. Okay, solo. kita ada set. Kita ada 3 set. Okay. Saya akan menyanyi lagu-lagu saya ada set saya sini. Saya menyanyi solo. Emilia pun ada slot Kai. Slot Emilia dan kami akan menyanyi berduet bersama. So lagu-lagu yang akan kami nyanyikan, of course lah, macam Kai sendiri, saya akan menyanyikan lagu-lagu lama saya yang nostalgic seperti Zuku Pergi dan juga lagu Menjelma yang lama dah Kai tak perform. Tapi kita memberikan runut bunyi yang baru ya, dari segi arrangement yang sangat fresh. Artinya itu membuat orang ramai nak datang tu tak sabar-sabar. Aku pula dengan pula set Amelia dengan lagu-lagu dia compose sendiri yang selama ni menjadi runut OST-OST drama semua tu, I think memang menjadi satu orang kata spark untuk showcase kami ni sebenarnya. Memang kata Khair ataupun juga Amelia memang dah lama tak menampil diri. Peminat-peminat merindui lah kan, showcase begini. So ini antara yang kira macam comeback yang paling besar lah untuk korang ya. Memang daripada ujung tahun lepas memang saya merangkakan beberapa jenis promosi untuk lagu ni dan saya tak sangka setiap promosi yang kita plan berhasil dan menjadi kerja lagu yang kita orang akan nyanyikan ni. Ada satu segmen duet ni sebab ramai orang suka kan, kita orang duet lagu tak pernah hilang, tapi lagu tu je yang orang dengar. Dia orang nak dengar lagi lagu lain pula kami duet. Jadi kami ada khaskan satu segmen duet 6 lagu. So, kita rahsiakan dulu. Tapi boleh bagi clue sikit lagu tu, lagu cover daripada penyanyi lain ataupun macam mana? Yes, berkebaikan lagu tu kita ada nyanyi lagu kita sendiri, of course lah. Tak pernah hilang menjadi salah satu lagu yang akan menyanyikan dalam 6 lagu tu. 5 lagi kita akan cover lagu-lagu yang memang kena dengan kami berdua sebenarnya. Kepada yang 16 lagu yang akan dihidangkan kepada korang semua yang datang ke showcase Amelia S. Khair di Hard Rock ini. So macam mana nak dapatkan tiket tu? Dan berapa harga tiket? Okey, tiket dia memang kita letak di social media, Facebook ataupun Instagram. Yeah. Kita ada poster dia, ada number yang tertera di poster tersebut. This showcase memang brought to you by Big dan Maivo. So anda boleh juga pergi ke Instagram Big atau Maivo. Dan harga dia hanyalah RM56 sahaja. Okey, RM56. Yeah. Showcase berdurasi dalam 2 jam. Hampir 2 jam. Sangat berbaloi. Dan berapa ramai kapasiti yang akan memenuhi harap? Kita memang expect kapasiti lebih kurang 300 ke 500 orang. 300 hingga 500 tiket yang akan dijual pada hari tersebut. So korang semua jangan lupa tarikh ini 26 Ogos. Jangan pergi mana-mana. Mark your calendar. Jumpa Amelia dan juga Khair. Mereka akan mengubati kerinduan korang semua dengan lagu-lagu mereka. Dan akhir sekali, harapan korang berdua untuk showcase ini. Harapan kami berdua, saya berharap dapat berjumpa kembali dengan pemain-pemain saya yang pertama, orang kata yang support kami dari kami bermulanya kami daripada Akademi Fantasia dan sampai sekarang masih support kami, dan juga dengan pemain-pemain baru yang kita belum pernah jumpa. Ini adalah salah satu chance untuk kami berjumpa dengan pemain-pemain baru kami juga dan penyokong tega lagu tak pernah hilang. Saya harapkan showcase ni dapat orang kata apa, reconnect fans dan juga media yang lama tak jumpa, yang merindui. Dan kemudiannya sebab ramai juga yang tak dapat dengar kami menyanyikan lagu-lagu selain daripada lagu tak pernah hilang. So ini adalah satu cara untuk kami menunjukkan yang we are here. Dan kami masih lagi aktif performing khas untuk anda semua. Aku yang merindumu, selalu menantikan dirimu, yang selalu memahami tiap getar hatimu. Hai, saya Kai. Hai, saya Emilia. Jangan lupa datang beramai-ramai ke showcase kami, Chapter 3 Showcase, di mana? Hard Rock KL, 26 Ogos nanti, 3 petang dibawakan oleh Big Maivo dan juga rakan media partner kami, Surya FM. Segalanya hiburan dan juga Budi. See you there. Thank you. Okay, dan Budi.com juga akan mengadakan liputan pada hari tersebut. Kepada korang semua, jangan lupa beli cepat-cepat. Cakap dekat member-member yang meminati Emilia dan juga Khair untuk datang beramai-ramai di Hard Rock. Kita jumpa di
Hard Rock 26 Ogos nanti. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Bye.